Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Dani Raya di game Roblox. Hari ini kita bermain game Roblox yang namanya Fish, teman-teman. Jadi gamenya ini ceritanya kita lagi pergi mancing. Dan di sini aku bakalan mencoba mencari ikan paling gede, guys. Cari ikan terbesar yang bisa kita tangkap. Jadi seperti apa keseruannya? Ikutin terus videonya, teman-teman ya. Sebelum itu, tekan tombol like dan subscribe dulu ya. Jadi sebelumnya aku udah main, teman-teman ya. Bisa kalian lihat di sini aku udah memiliki ikan besar, guys. Aku dapat ikan sebesar 200 kilo, guys ya. Namanya Oarfish. Woi, ini gede banget nih. Kemudian di sini juga aku dapat ikan kecil namanya Skelefish. Nah, ikannya kecil banget nih, tulang lagi. Dan kemudian pancing yang aku punya, guys. Di sini aku udah memiliki pancing ini, apa nih namanya? Haunted Rod, di mana dari event Halloween kemarin, guys. Aku juga memiliki perahu, guys. Aku memiliki perahu kepada orang ini. Ini bapak kenapa mukanya nyebelin? Dia emosi gitu, guys. Alisnya tinggi sebelah. Gini, Pak, aku mau ambil kapal aku, guys ya. Ini dia, Flying Dutchman. Wede. Ini dia kapal kita, guys. Keren gak? Wede. Langsung aja kita pergi mencari ikan terbesar. Betul, aku udah mulai jago bermain game ini, guys. Jagonya ya, aku tahu cara event kita mancing di event-event gitu, guys. Oke, kita coba mancing di sini. Kita mencari ikan terbesar yang bisa ngalahin Oarfish kita. Mungkin 300 kilo, 500 kilo, guys. Merah, guys. Pasin ininya masih susah. Garisnya buat ngangkat ikannya, guys, susah banget. Anjir, gak ada event di sini. Ya, 2 kilo ikan apa lah ya. Ini gak ada event, guys. Soalnya pancing aku ini, guys, luck increase ketika hujan, guys. Tapi aku tidak pernah nemuin tempat ini hujan, kocak. Apa kita harus pindah tempat, pindah server, ngaruh gak sih, guys? Nah, ini dia, guys. Akhirnya kita hujan, temen-temen. Akhirnya di tempat ini kita bisa menikmati hujan. Dan efek mancing aku, luck kita udah increase nih 95%, teman-teman ya. Akhirnya kita semakin mendapatkan ikan besar. Tuh lihat tuh. Mancingnya kita udah bercahaya kuning, guys. Ya, belum dapat ikan gede, guys. Hujan gini, mancing tanpa laut gak sih? The ocean. Pink, guys. Ikan mitik sih harusnya ini, guys. Ini harusnya ikan mitik sih, guys. Tanda serunya pink. Let's go, kita mendapatkan ikan mitik harusnya, guys. Susah cuy, susah cuy. Ya ya ya, kocak. Jadi seneng, guys. Mata kita dapat si pickle, anjay. Nih. Nih. Ada aura-aura gelapnya, guys, si pickle yang kita dapat barusan, guys. Lihat, kocak, kocak. Please, ikan besar, please. Please, ikan besar, please. Makarel, makarel, gasli, gasli. Oke, teman-teman, sekarang kita udah ganti server. Dan di server ini banyak yang mancing di pinggir. Aku nggak tahu orang-orang mancing di pinggir. Orang bucin, guys, kita gangguin, guys. Ini siapa, cuy? Who are you? I am the lantern keeper, kata dia, guys. For small price, 100 lantern your sure. Receive title pupil ultra bright. Thanks you, you are blessed with ultra bright. Apaan, guys, barusan, guys? Great hammer shark support in ocean, be the first. Huh? In the ocean, great hammer head shark. Wih, tuh, guys, kita harus menangkap dia, guys. Great hammer shark, saya kenceng banget itu. Itu orang itu. Gilo, perahu dia kenceng banget, guys. Speedboat. Menuju dia, guys. Double ini, guys. Kita harus pertama yang menangkap dia, guys. Let's go, nih, guys. Ini baru event, guys. Nih, wih, banyak orang, coy. Wow, itu hiunya, guys. Aduh, ketabrak hiu kita, guys. Itu, guys, hiunya, guys. Wow, kapal kita ditabrakin hiu. Oh, gak bisa nih. Gak bisa nih. Seru, guys. Semoga kita mendapatkan yang hammernya ya. Great hammer suck. Let's go. Apa ini? Kenapa FPS ngedrop gini deh? Anjir, perahunya dia tenggelam, bro, ditabrak hiu. Perahu dia ditenggelam ditabrak hiu, guys. Woi, perahu dia tenggelam, woi.
guys, perahu kita harusnya aman guys, kapal kita ya. Anjir, no, dia sudah mendapat ikannya guys, kita tidak dapat guys. Ikanku diambil orang. Oke teman-teman, jadi mungkin dari video kali ini aku udah memancing lama banget dan kita mencari ikan terbesar tapi nggak dapet ya guys ya. Di sini aku udah punya ikan besar sih, ada sawfish ini 400 kilo tapi ukurannya nggak terlalu besar. Kita mencari monster tapi kita nggak dapet monster guys. Dan tadi aku cepet mendapatkan mythical ya, rarenya mythical yaitu, tapi kita mendapatkan si pickle coy, kayak ini anjir gosong. Udah guys ya, mungkin jadi itu dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Kasih aku tips cara mendapatkan ikan-ikan monster, ikan besar itu gak gimana guys. Apakah aku harus beli pancingan yang keren atau yang seperti apa? Tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Saya Daniel, pamit undur diri, sampai jumpa di video lain. Bye-bye. Gak dapet apa-apa guys. Ini guys, si pickle lagi guys. Ini kita gak dapet apa-apa cok.